Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang kedua dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Hari ini bersama dengan 22 bulan 3 tahun 2024 2557. Hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah nombor 265. Tajuk yang kelapa, Jaffal qalamu bima anta laqin. Qalam ataupun pena sudah kering dawatnya dengan apa yang akan berlaku ke atasmu. Tajuknya nampak panjang sikit, tapi rekah katanya, benda yang Allah Ta'ala sudah pun tanda, takdir, tulis siap dah, maka benda tu akan berlaku ke atas semua makhluk dia. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar? Qala na'am. Qala falima ya'malul 'amilun? Qal kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1599 dan Muslim 2249. Maksudnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, adakah ahli syurga boleh diasingkan dari ahli neraka? Maknanya, dibecek. Nah, syurga, ahli syurga, syurga. Ahli neraka, neraka. Ya, duk tak sekali. Duk tak serupa. Sebelum daripada masuk syurga, neraka tu, ya duk becek suku-suku dah. Baginda pun menjawab. Nabi jawab katanya, ya. Lelaki itu bertanya lagi, apa peredahnya orang-orang beramal di atas dunia? Beramal apa dah gapo? Dah tu hai tanda siap dah. Siapa syurga, siapa neraka? Ha ni, kalau kita buat soalan lagu ni pun memang ada setengah-setengah orang berasa katanya, pek dah gapo kita dah amal? Dah tu hai tanda siap-siap dah katanya syurga dengan neraka. Orang nak pergi ke syurga, kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, lagu-lagu mana pun ia kena pergi juga ke syurga. Sebab tu tanda siap dah. Orang dah nak masuk neraka, usahalah setara-setara mana pun, dia tetap akan pergi ke neraka. Wal'iyazubillah. Jadi soalan ni, sahabat dulu pun ia tanya dah. Kita lah ni pun berasa nak tanya juga. Dah tu takdir siap dah. Apa pekdah doa amal? Ha, gitulah. Nabi SAW menjawab, setiap orang beramal sesuai dengan apa yang telah diciptakan untuknya atau dimudahkan untuknya. Allah Ta'ala dia takdir sejak daripada azali lagi. Lepas tu dia bui sebab-sebab. Boleh seseorang tu beramal, dia orang nak pergi ke syurga, lagu-lagu mana pun nampak zahir jelas-jelas di atas muka dunia ni. Iaitunya, dia beramal untuk nak pergi ke syurga. Orang dia nak pergi ke neraka, walaupun dia reti, dia bijak. Minta maaf dia, tak ada buta tuli di atas dunia. Reti kadang-kadang lebih pada orang cerdik lagi. Tapi, amalan dia nampak nak pergi ke neraka. Dia buat amalan ahli neraka. Dia lobe, dia karuk, dia tak semaya. Kalau orang kita tanya dia, apa pun tak semaya? Tahu, malah gitu. Dia jawab gitu, kerana pun tak puasa. Malah puasa. Ha, tanda dah tu, katanya dia nak pergi ke neraka. Lebih-lebih lagi orang-orang kafir, orang munafik. Hak tu hak jelas-jelas dah. Ahli neraka, orang-orang syirik dan sebagainya. Bukan dia tak tahu tu, benda dia buat apa-apa, dia tahu. Sebab tu, jelas zahir di kacamata manusia. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Cuma kita tak boleh pergi hukum mata orang.
Tak boleh nak pergi hukum. Katanya mung tetap syurga, mung tetap neraka. Sebab ha syurga, ha neraka ni bukan bukan kerjaan manusia. Nak pergi tetu. Ha, tak? Tapi adalah alamat-alamat dia sebagai dalil dah. Nabi ayat katanya, apabila kamu melihat orang yang ulai alik ke, ke masjid, nampak pergi ke masjid sokmo, nampak semaya sokmo, Nabi katanya fashhadu lahu bil iman, maka hendaklah kamu bersaksi katanya orang ni adalah orang yang ada iman. Tapi belum tentu lagi masa dia nak mati, sikit lagi dia nak mati, lagu mana dah tahu. Boleh jadi orang yang duduk lobe karuk tu dia balik jadi orang baik, orang yang duduk mari sejik ngaji sokmo pergi mati tak baik, boleh iazubillah. Ini kita tak tahu. Hadis yang Nabi ayat innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang manusia ni akan dikiranya ketika akhir sekali, ketika yang nak hembus nafas yang terakhir. Masa tu sebab tu cuang wela tekoh nak sin haijai krang sutai, situ adalah penting, sangat-sangat penting dalam hidup seseorang manusia. Kalau dia kita tengok dalam kitab-kitab, sebenarnya ambil daripada Quran dan hadis belakang, ulama mari duduk hurai. Dekat-dekat dengan nak mati itu syaitan mari duduk gelewak. Sebab dia nak tarik seseorang manusia, dia duduk dalam neraka sekali dengan dia juga. Lagu-lagu mana pun dia janji dengan Allah Ta'ala siap dah. Katanya dia nak bawa anak Adam ni pergi ke neraka jahanam bersama dengan dia. Sebab tu dia hasut, dia menipu, dia khianat dalam amalan, dalam cara hidup. Siapa kau dekat-dekat dengan nak mati, wallahu alam, kita pun tak tahu juga. Katanya orang yang mati dah tu, dia mati dalam keadaan mana. Cuma hanya kita jalan tugas kita hak zahir. Napa orang Islam dia mati dalam, orang ni dia mati dalam Islam, maka kita kena mandi mayat dia, kapal mayat dia, semaya kepada dia, tanir dalam kubur Islam. Dah kita kita hukum, kita tengok hanya zahir ya. Tapi di sisi Allah kita tak tahu siapa mati lagu mana, wallahu alam. Cuma kita skor katanya insya-Allah molek belaka mati. Lepas tu kita pun minta sokmo dengan Allah, minta lah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, matikanlah kami di dalam keadaan baik. Maknanya mati baik dan janganlah kamu mematikan kami dalam keadaan tidak baik. Nah, su'ul khatimah. Ini sangat-sangat penting. Nah, alhamdulillah. Mari pula hadis yang ke-260. Panjang sikit dah. An Abil Aswad Ad-Di'ali radhiyallahu ta'ala qala li Imran bin Husain radhiyallahu anhu ara'aita ma ya'malun nasu al-yawm wa yakdahuna fihi أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به مما آتاهم نبي به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس ayat 7 sampai 8. Hadis ni dikeluarkan oleh Muslim 2150. Cerita perbualan tapi menjadi
satu penetak pe. Maksudnya daripada Abul Aswad Ad-Di'ali. Ada setengah-setengah riwayat katanya bacanya Ad-Du'ali. Nah. Rahimahullahu taala berkata, Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu bertanya kepadaku. Aning orang zamir sahabat dengan orang pada awal tabi'in. Sebab Abul Aswad Ad-Da'ali ni dia orang mula-mula tabi'in. Dia tak ada jumpa dengan Nabi. Nah, tapi dia ada jumpa dengan sahabat. Dia tanyanya, bagaimana menurut pendapatmu sekalian mengenai amal perbuatan manusia dan kesungguhan mereka dalam melakukannya? Orang-orang dok amal go tu amal go ni sungguh. Ha tu. Dia nak gi ikut pasal takdir qada qada itulah ni. Ada di dalam hadis ni. Adakah itu sesuatu yang telah ditetapkan dan akan terjadi atas mereka sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan sebelumnya? Orang ada buat tu. Mengikut takdir Allah Taala ke kau macam mana? Gitulah dia tanya. Atau adakah amal perbuatan itu mereka lakukan tanpa ada ketetapan takdir sebelumnya? Kau nak orang ni mengikut keadaan masing-masing. Ya wasa nak buat gapo-gapo tu hai tak tanda kau dulu. Mengikut perasaan dia supaya kita misal saya misal saja ni dah. Saya misal ni. Saya ambil terosak saya, saya lepas peng. Saya kata hak ni hak saya ni. Tu hai tak ada takdir ni. Kena tak saya kecek lagi ni. Ha ni kalau misal duk dia-dia kita pergi paing tapak muka orang. Pas kita royak katanya aku tapak muka mu hari ni. Tu hai takdir siap dah. Kita buat mengikut perasaan kita ke kau benda tu Tuhan tanda siap dah. Ha tu, tu soalan. Nah. Dah kita ni orang berimej kepada Allah, berimej kepada qada qadar, kita yakin semua perbuatan yang kita buat Allah Taala tanda siap-siap dah. Tanda di Lauh Mahfuz. Ha tu. Benda ni ulama-ulama dia hurai acilaik. Tak siu jadi kita ni belik qada dengan qadar. Ha, ni saya nak hurai sikit ni. Qada benda yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Di Lauh Mahfuz. Cuba kita gambar dia. Air dia nak masuk dalam mulut kita. Walaupun setitik. Walaupun seteguk. Dia jadi hak kita. Duklah mana-mana pun dia akan jadi hak kita. Dia akan masuk dalam mulut kita. Orang nak jadi bini kita. Nak jadi tok laki kita. Kita nak hijau mana duduk mana nak temu dengan siapa, naik kereta siapa, duduk mana, semua Allah Ta'ala tanda siap dah. Bila siapa masa sungguh, itulah namanya qadar. Supaya kita mari duduk dalam masjid hari ni, berapa orang, mari dengar, setelah lagi nak berlaku gapo pukul ni, lah ni nak pukul ni, ada dua minit lagi. Pukul ni setengah, setelah lagi gapo nak berlaku. Tak ada siapa tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu dah lagi. Ya takdir sejak daripada 50,000 tahun belum pada dia nak buat makhluk dia semua. 50,000 tahun bukan 50,000 tahun dunia. 50,000 tahun di sisi Allah Ta'ala. Dia tanda siap-siap belakang dah. Bila siapa masa, siapa tepat, siapa orang, siapa benda yang berlaku, dia akan berlaku mengikut hak Allah Ta'ala tanda. Itulah. Kita kena yakin benda-benda pasal ni. Nah. Yang Allah Ta'ala takdir siap-siap dah. Atau adakah, saya baca lagi dah. Adakah mereka beramal sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi mereka sehingga dengannya mereka memiliki hujah untuk memilih? Maknanya hak Nabi duk hurai so goyak, go tu goyak go ni. Kau manusia ni, mi sit, mi oka, ti ca lek kan kera tham duit tu eng kera nandu. Ha, tu gitu. Kau manusia tak ada terikat dengan takdir. Aku pun menjawab, itu kerana takdir yang telah ditentukan sejak dahulu ke atas mereka dan ia pasti terjadi. Ni, siapa jawab ni? Imran bin Husain wayak kepada Abul Aswad. Dia wayak katanya, Tuhai takdir siap dah, benda tu tetap akan berlaku. Imran bin Husain bertanya lagi, bukankah yang demikian itu suatu kezalimi? Aku sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Mung tanya ni, nampak sekali-sekali nampak benda pelik, tapi sekali-sekali nampak supaya kena jawab ni benda ni. Nah, lantas aku berkata, segalanya adalah ciptaannya dan miliknya. Hak Allah Ta'ala tanda siap dah. Hak duduk di Allah belaka. Segala-gala.
Allah tidak akan diminta pertanggungjawab atas perbuatannya, sedangkan manusia pasti akan diminta supaya bertanggungjawabnya. Maksud lagu mana? Kita mai misit nak kita tanya Allah Taala, Tuhan Tuhan, buat apa Tuhan buat aku ni? Tuhan dia yang lebih kuat kata uraikan. Maknanya Tuhan dia yang nak buat gapo terhadap siapa, nak buat nak jadi lagu mana, hak tu hak dia. Kita ni lah yang akan ditanya sikit lagi, buat apa mung duk buat lagu ni, buat apa mung buat lagu ni. Tuhan tanya kita. So-so, buat apa kita duk buat. Sama ada benda baik maupun benda jahat, walaupun dia takdir siap ada. Imran bin Husain bin Al-Husain berkata kepadaku, berkata kepada Abu Al-Aswad, semoga Allah merahmatimu. Sebenarnya aku tidak bermaksud bertanya kepadamu, melainkan hanya untuk mengujimu. Sesungguhnya dua orang lelaki dari suku Muzainah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Ha, ini barulah dia ambil reng rah wak dia duduk sontana ni, dia raya cerita di zaman Rasulullah SAW. Adanya orang biasa tanya dah, supa dengan mung mari duduk tanya aku ni. Ha, ni sahabat dia kecek ni, dia sandar kepada Nabi SAW. Ada dua orang daripada klum Muzainah mari jumpa dengan Nabi, tanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah yang dikerjakan oleh manusia dan kesungguhannya, kesungguhan mereka dalam mengerjakannya adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan pasti terjadi sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Itu. Kalau hurai pun, hurai hak tular. Nah, atau adakah amal perbuatan itu mereka lakukan tanpa ada ketetapan takdir sebelumnya? Rekah katanya, hak tu hai takdir ke hak manusia buat sendiri, gapa-gapa yang nak buat. Adakah mereka beramal sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi mereka dengan dan dengannya mereka memiliki hujah untuk memilih? Ke manusia misit untuk pilih gapa yang nak buat? Yagi ke ataupun yagi uka takdir Allah. Rasulullah SAW pun bersabda. Ha ni, hadis dia dekat sini ni. Tuhan kata, itu Nabi kata kena. Nabi raya, itu adalah ketentuan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu. Dan ia tetap akan terjadi. Jadi kita ngaji pagi ni, ha ime, ha takdir. Semua tiap-tiap kara, Allah tanda siap dah. Ha gitu, takdir Allah. Macai, arai cakut, mantong kut. Kecek lagu tu tu, ya adanya unsur-unsur syirik. Ingat molek dah? Ada setengah-setengah orang, orang Islam kita sebab dia ambil wah orang sia kecek. Ada cakap mentongkat. Tak boleh kecek lagu tu. Kita orang Islam kena kecek wah jadi sambung sangkut dengan Allah. Nah, masya-Allah. Masya-Allah artinya benda tu dikehendaki oleh Allah. Sing ti kert khun lew yom pen pra prasong khong pra ong. Allah Ta'ala kehendak nak jadi macam mana lagu tu. Gitulah. Sesuai dengan firman Allah, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Allah Taala buat dah manusia ni daripada benih tubik, mari daripada perut muk jadi manusia, ada otak, ada kaki, ada tangan, ada semua tiap-tiap anggota tubuh badan dia. Dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya serta mengilhamkannya untuk mengenal. Gapo tu? Allah Taala wireti kepada manusia. Walaupun dia tak ngaji, dia tak ada ilmu, tapi Allah Taala wireti, tu maknanya ilham. Gapo? Jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Orang yang reti sendiri walaupun dia tak ngaji, tapi doi gapo doi tamachat kalau de pai seminate doi sanchatayan hok tu duduk di menate tapi duduk di manusia ni tamachat manusia yang reti hok mano molek hok mano tak molek walaupun dia tak ada ilmu tak ada ngaji ninglah Allah Taala bui kepada manusia pas tu manusia pilih sendirilah jalan hok yang nak gi jalan molek ke jalan tak molek. Nah ni jadi panjang sikit
Nah, walaupun dua hadis yang kita dengar pada pagi hari ini boleh mengejakkan, nah, kuatkan iman kita, katanya semua Allah Ta'ala takdir sejak daripada azali. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.